Terah di sana. Lupa hadiri vaksin. Wah, geser semua ini nanti. Terima kasih untuk teman-teman di cyber dan kepolisian mana. Begitu juga dengan Nita Gunawan yang akhirnya mengklarifikasi menginginkan nama baik, dirinya langsung telepon Nagita Slavina, memberikan penjelasan kepada Nagita Slavina, menyebutkan kalau dirinya tak ada hubungan spesial dengan Raffi Ahmad dan hanya berteman biasa saja karena pekerjaan. Kesal digosipin kalau dirinya berselingkuh dengan Nita Gunawan, kali ini Raffi Ahmad memberikan klarifikasinya, membantah kalau dirinya berselingkuh dengan Nita Gunawan dan menjelaskan dengan Nita Gunawan dirinya hanya rekan kerja biasa saja, tak ada yang spesial. Raffi Ahmad selalu dengan sikapnya, bahkan Nagita Slavina selalu menutupi semua tentang Raffi Ahmad. Saat Raffi Ahmad dengan Ayu Ting Ting ada gosip pun, Nagita Slavina seakan menutupi aib. Hanya itu, kali ini pun Nagita Slavina enggan berbicara tentang berita perselingkuhan Raffi Ahmad. Hanya ingin fokus kepada pekerjaan dan anak-anak, Nagita Slavina tak peduli dengan komentar orang lain. Karena itu kasih inspirasi lah ke Ahmad. Wah, kita berani nih cewek-cewek. Oke, pakai lagu. Nyanyilah dulu, ada gajah di balik banteng. Udah, pacar kamu kan beda. Oh, mantap. Pacar kamu kan beda. Jangan lupa. Dan gosipnya siapa? Aku suami. Halo, aslinya Bang Hotman. Cepat pindah ke Rans ya. Bahkan kali ini wanitanya sudah jelas Nita Gunawan. Ini dia komentar-komentar dari para netizen yang meminta Raffi Ahmad untuk menjaga sikap agar Nagita Slavina tidak terluka. Meski Nagita pun tak banyak bicara dan tak memberikan klarifikasi apapun, seakan cuek menanggapi permasalahan ini, namun para netizen kesal dengan pemberitaan Raffi Ahmad kembali perselingkuhan. Netizen juga kesal kepada Nita Gunawan yang nampaknya terlalu dekat kepada Raffi Ahmad. Dulu ada pemberitaan Raffi Ahmad berselingkuh dengan Ayu Ting Ting, Nagita Slavina bahkan tak ingin saling kenal dengan Ayu Ting Ting. Di beberapa acara pertemuan Nagita Slavina Ayu Ting Ting, Nagita nampak tak menyapa Ayu Ting Ting seakan tak kenal. Raffi Ahmad kini mengaku kalau dirinya membantah perselingkuhan dengan Nita Gunawan. Digosipin ya. Nyari gara-gara ya. Bagus. Jangan langsung dari gue. Lo nggak tahu banyak lalat Aswar. Anwar. Anwar. Aswar. Saur bas poker.